Dalam ajaran agama, banyak bentuk-bentuk ibadah yang merupakan bentuk pendekatan kepada Allah yang Maha Pencipta. Di mana, semisal kita menjalankan ibadah sholat, tentu disitulah kesempatan untuk kita bisa mendekatkan diri pada yang Maha Pencipta, kita bisa memohon untuk selalu ditunjuki jalan kebenaran, kita bisa memohon ampun atas segala salah dan dosa yang sudah kita lakukan. Juga kita bisa pasrah atas ketidakberdayaan kita dengan harapan rahmat dan karunia keselamatan juga keberkahan selalu tercurah pada kita sebagai hambanya. Dosaku hanya